افتح لنا ابواب رحمتك وانصر علينا رحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم هداية للصواب. اما بعد، الفاتحة الى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع بيته الطيبين الطاهرين أزواجه أمهات المؤمنين وإلى جميع الصحابة والتابعين والأولياء المتقين والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا أصحاب الكتاب الغير مالغ المرام الإمام ابن حجر الأصقلاني أن الله يتغشى بالرحمة المغفرة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم بركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وعن عائشة دان رسيت عائشة رضي الله عنها مرضائي siapa Allahu Allah anha dari Siti Aisyah anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa qala bersabda siapa Rasul kasru azmil mayiti bermula memecahkan tulangnya mayit. Itu kakasrihi seperti memecahnya azmul mayit hayyan dalam keadaan hidup. Rawahu meriwayatkan akan hadis siapa? Abu Dawud, Imam Abu Dawud. Isnadin dengan sanad. Ala syarti muslimin, pada syaratnya Imam Muslim. Wazada dan menambahkan siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Wazada dan menambahkan siapa Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Min hadithi Ummi Salamata, dari hadithnya Ummi Salamah. Fil ismi, dengan lafad fil ismi. Jadi riwayatnya Ibnu Majah. Kasru azmil mayyiti. Kakasrihi hayyan bil ismi. Artinya fil ismi di dalam dosanya. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sekaligus menjadi dalilnya para ulama bahwa memuliakan mayit itu hukumnya wajib. Memuliakan mayit itu hukumnya wajib. Sama seperti memuliakan ketika masih hidup. Karena memang manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lebih mulia dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan yang lain. Sehingga Allah mempertegas di dalam Al-Qur'an walaqad karramna bani Adam, dan sungguh kami telah memuliakan bani Adam.
Jadi menyakiti mayit dalam bentuk apapun itu hukumnya haram. Memecahkan tulang itu adalah merupakan contohnya. Tapi segala bentuk hal yang membuat mayit itu sakit, orang hidup itu sakit, membuat mayit enggak sakit. Wa huwa yahtamilu annal mayyita yata'allamu kama yata'allamul hayyu. Bahwa dengan hadis ini kita diberitahukan bahwa mayit itu merasakan sakit dengan apa yang dirasakan sakit oleh orang yang masih hidup. Sehingga dalam mengulas jenazah itu harus dengan hati-hati agar tidak ada sesuatu yang membuat mayit tersakiti. Wa'an Sa'ad bin Abi Waqqas, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala, berkata siapa Sa'ad bin Abi Waqqas? Al-hidu, buatlah buatkanlah lahat. Al-hidu, buatkanlah liang lahat oleh kalian. Al-hidu, buatkanlah liang lahat oleh kalian. Li, untukku. Lah, dan dengan liang lahat. Wa'ang sibu, dan tegakkanlah oleh kalian. Alaiya, atas aku, al-labina, akan papan. Nasban, dengan tegak. Di kuburnya minta di liang lahat. Karena teori menguburkan mayit itu ada dua. Satu namanya al-lahdu atau lahat, disebut dengan liang lahat. Liang lahat itu setelah kubur digali, dilubangi ke arah kiblat seluas ukuran jenazah. Kemudian nanti ketika jenazah sudah dimasukkan di liang lahat, ditutup dengan labin itu tadi, kayu papan yang sudah disiapkan. Yang kedua, teorinya namanya asyakku. Asyakku itu lubangnya ada di tengah-tengah. Mana yang afdol, apakah lahat atau asyakku? Jadi, sisi afdoliyahnya tergantung kepada posisi tanah. Kalau tanahnya sulub itu tanahnya keras, misalnya seperti cadas, itu dengan liang lahat lebih afdol. Karena tidak khawatir runtuh. Beda kalau tanahnya itu rahwah. Rahwah itu seperti tanah pasir. Ya, kalau digali ke arah liang lahat, dia bisa runtuh. Karenanya maka asyakku itu dalam tanah yang rahwah lebih afdal. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan di Madinah dengan menggunakan lahat. Karena tanah Madinah itu termasuk suluk. Nah, ini Sa'ad bin Abi Waqqas berpesan, buatkanlah lahat untukku. Kama suni'a, sebagaimana dibuat apa lahat? Bi Rasulillah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu, meriwayatkan akan hadis siapa Muslimun, Imam Muslim.
walil Baihaqi, dan itu bagi Imam Baihaqi. An Jabirin, dari sahabat Jabir. Radhiya, mudah-mudahan meridhai siapa Allahu Allah anhu, dari sahabat Jabir. Nahwahu, akan semisalnya hadis. Nahwahu, akan semisalnya hadis. Baihaqi. Warufi'a, dan ditinggikan. Apa qabruhu, kuburnya Nabi kira-kira sejengkal. Wasahahahu, dan mensahihkan akan hadis. Siapa Ibnu Hibban, Imam Ibnu Hibban. Untuk menandai bahwa itu kubur, maka disunatkan untuk ditinggikan sedikit biar tidak rata sehingga mengira orang tidak ada kuburan. Jadi suatu saat ada seorang sahabat namanya, atau mungkin ini bukan sahabat, namanya Qasim bin Muhammad. Qal, dia berkata, dakhaltu ala Aisyah, saya datang ke rumah Siti Aisyah. Ya Ummah, wahai ibunda, akshifi li an qabri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibai. Saya minta tolong buka tabirnya, penutupnya, kuburnya baginda Nabi dan dua sahabatnya. Saya pengen tahu kuburan itu posisinya seperti apa. Karena di rumahnya Siti Aisyah ada tiga kubur. Kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhuma. Dulu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Siti Aisyah bermimpi melihat tiga rembulan jatuh di rumahnya. Bertanyalah kepada ayahnya Sayyidina Abu Bakar. Ya Abi, inni ra'aitu thalathata aqmarin saqatat fi baiti. Saya tadi malam bermimpi melihat tiga rembulan jatuh di rumah saya. Kira-kira isyarat apa itu? Sayyidina Abu Bakar menjawab, nanti akan ada tiga orang istimewa yang wafat dan dimakamkan di rumahmu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dan dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, "Hadza awwalu aqmarik." Ini adalah rembulan pertamamu dalam mimpimu yang jatuh ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Jadi posisi makam di dalam itu adalah fakashafat lahu ala salasati kuburin la musyrifata wa la lati'ata. Saya melihat di dalam ruangan itu ada tiga kubur. Posisinya, wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muqaddaman.
yang paling depan adalah makam baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa Abu Bakrin ra'suhu baina katifai Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Sayyidina Abu Bakar posisi kepalanya sejajar dengan pundak baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya agak mundur. Wa Umar ra'suhu inda rijlai Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan Sayyidina Umar posisinya kepalanya lurus dengan kakinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lebih mundur lagi. Ra'aitu qabra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam shibran au nahwa shibrin. Saya melihat kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggikan kurang lebih satu jengkal. Dalam riwayat lain, annahu ra'a qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam musannaman. Musannam itu digunduk, diberi tanah tambahan sehingga ada gundukan tanah atasnya. Arti musannam itu artinya adalah punuk, punuknya unta. Nah, punuknya unta itu gunduk ke atas sehingga kubur itu ketika dinaikkan tanahnya seolah-olah seperti gundukan punuknya unta. Ay murtafi'an, maksudnya lebih tinggi, kayak atis sanam, seperti posisinya punuknya unta. Wafatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tajhizih. Fa'idatun kanat wafatuhu sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat pada hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Lahir hari Senin 12 Rabiul Awal, wafat juga tahun bulan Rabiul Awal tanggal 12. Wadufina yaumul Tsulatsa, dan dikubur pada hari Selasa, kama fil Muwatta, sebagaimana dalam kitab Al Muwatta. Wa qala jama'atun yaumal Arba'a, sebagian besar para ulama berpendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hari Senin dan dimakamkan pada hari Rabu. Wa tawalla ghasluhu wa dafnuhu Aliun wal Abbas wa Usama, yang ikut memandikan dan menguburkan adalah Sayyidina Ali, Sayyidina Abbas dan Usama. Ada lagi yang menambang mengatakan bahwa Syakran ikut memandikan. Syakran itu budaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang berpendapat Ali wal Fadl wa Qutham wa Syakran. Itu adalah proses perjalanan wafatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat di pangkuannya Siti Aisyah. Jadi keistimewaan istri Nabi yang bernama Siti Khadijah banyak sekali. Di antaranya putra Rasulullah SAW. Kemudian memasukkan siwak itu ke dalam mulutnya biar kena air ludah dan lemas,
sehingga bisa digunakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk bersiwak. Kalau dalam istilah kebanggaan Siti Aisyah, annahu ijtama'a fi akhir hayati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam riquhu wa riquha. Salah satu keistimewaan Siti Aisyah adalah pada akhir hayatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bergabung air ludahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan air ludahnya Siti Aisyah. Siti Aisyah termasuk minal mukthirin, orang yang mulia, anaknya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. وعن عائشة الله عنها أن رسول الله عليه قال كسر عظم فيك كسر أيان رواه رواه مسلم وعلي البيهقي رضي الله عنه ورفع قدره وصحبه الان اقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أهل عبد الميت فقد يكفي وهو قد أوجب من عن عائشة وأنت أنتم عائشة من Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allah inna nas'aluka sihatan fit taqwa wa tulal umri fi husnil amali warizqan wasi'a la tu'adzibuna alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nastaudi'uka wa ma qara'nahu wa ma darasnahu an tahfaz lana wa an taruddahu alaina 'inda hajatina ilayh. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ila liqa'i ma'assalamah.
Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.